Halo, kembali lagi bersama saya, FlickTech. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk merubah password atau lupa password Gmail pada handphone Anda. Dan handphonenya harus ada email tersebut ya. Jadi kalau emailnya tidak ada, tidak bisa. Masuk ke settingan, langsung ke Google. Setelah itu, kita pilih keamanan. Setelah keamanan, kita masuk ke sandi ya. Di sini bisa lihat 3 Mei 2020. Nah, di sini muncul kita lupa sandi ya, karena kan kita lupa sandinya. Setelah itu kita lanjutkan. Di sini handphone harus menggunakan kunci layar ya atau fingerprint. Kita pakai fingerprint, oke. Sudah bisa. Setelah itu di sini kita masukkan sandi baru ya. Usahakan sandinya yang gampang diingat atau mudah diingat ya. Kita ubah password. Setelah itu simpan sandi. Nah, pada saat di sini kita langsung saja keluar. Karena di sini itu adalah tidak penting karena kita sudah berhasil merubah sandinya. Nah, di sini akun email ini ya meminta password baru karena emailnya sudah diganti passwordnya. Nah, di sini kita pilih berikutnya, lalu kita masukkan sandi baru yang telah kita buat tadi. Lalu setelah itu kita pilih berikutnya ya. Kita tunggu. Nah, di sini sandi terakhir telah dirubah ya. Jam 10.55. Nah, seperti itulah tutorial penggantian password Google. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini jika bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali. Bye-bye.